teman-teman anggota DPRD selama ini setiap kita turun dari masukan itu banyak masyarakat Kota Kediri yang menanyakan ke anggota kita titik-titik mana yang pastinya. Dan setelah itu kita membuat RDP pada hari ini untuk menanyakan dari tim eksekutif dan ternyata dari alhasil makanya saya tadi sempat juga agak kecewa dari tim eksekutif ini rapat dengan kita selama ini tidak membawa data. Akhirnya dibukalah layout yang rencana dari UTS itu dibuka. Dan kemarin juga kita sebetulnya dari anggota Dewan rumor di luar memang sudah sangat center ada 8 kelurahan yang terkena jalan tol. Di Mojoroto ada 7, di Kecamatan Kota 1. Dan alhasil dari sekian itu ada tanah ex-bengkok kelurahan yaitu totalnya ada 91 SKP yang terkena. Dan itu bisa bertambah karena hari ini belum final untuk draft dan nanti akan disampaikan terakhir di bulan November. Untuk tanah penggantinya? Untuk tanah penggantinya tadi dari bidang aset Pak Sugeng ini akan ini masih dicarikan formasi juga berdekatan dengan tanah-tanah bengkok yang sudah diruslah yang dulu. Jadi misalkan kalau di Mojoroto itu di bengkok yang di mana yang dirusak akan didekatkan di daerah bengkok yang sudah diruslah. Karena memang tidak mau mengeluarkan titik daerah mana yang sampai kita minta itu belum sampai keluar. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Makanya dengan ini kejadian hari ini pun kita meminta kita setiap turun dimanapun kalau anggota dewan ditanya jalan tol titiknya itu kan sering kita memang tidak tahu. Makanya tadi ada usulan dari teman-teman ini dibuka untuk umum juga biar tahu apakah ini yang bermain nanti siapa. Jadi akhirnya tadi pun data dari draft itu juga nggak mau ngasih, cuman kita tekan akhirnya juga nanti akan kita diberikan dari pihak Bapeda untuk disampaikan ke teman-teman anggota DPR. Dijanjikan ini masih dijanjikan tapi ya barangnya ya? Iya masih dijanjikan, cuman ya dia agak ya hari ini sebetulnya yang kita undang Pak Sekda sama Bapeda dan hari ini tidak datang Pak Sekda ke provinsi dan kepala Bapedanya juga lagi di luar kota. Kepala BPKD ada sekitar 91 SHP yang terkena. Untuk milik Pemkot ya? Iya, iya. Itu milik Pemkot. Itu kalau yang sama dengan warga sekitar 1000 berapa gitu. 1000 lebih ya. Titiknya sudah fix atau masih ada kemungkinan berubah Bu untuk jalan tol? Titiknya belum fix karena menunggu penlog. Jadi kalau penlognya sudah keluar ya itu yang fix. Cuman kan kenapa kami bisa menjelaskan tadi tentang instruksinya itu mereka hanya menyebutkan jalan-jalannya saja. Jalan ini apa konstruksinya jembatan, jalan ini urukan hanya gitu aja waktu kami kemarin diskusi tentang apa trase jalannya dan juga drainase. Di Insumo kemarin Bu ya? Bukan, jadi sebelumnya awal 2022 kemarin. Kalau untuk saat ini maksudnya sejauh mana? Apa? Kalau untuk saat ini perkembangannya. Untuk jalan tol. Iya, untuk tolnya, jalan tolnya. Tolnya mungkin kemarin terakhir dikumpulkan ya untuk pihak yang SHP-nya terkena mungkin akan dilaksanakan penggantian ganti untung. Iya. Mungkin itu bisa pembebasan lahan.